Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan TikTok haul lagi. Ini tuh udah aku pesennya udah lama banget. Aku baru sempetin buat nge-review barangnya. So, subscribe dulu di bawah ya guys, karena subscribe itu gratis. So, enjoy this video. Kali ini aku bakal nge-review kemeja oversize yang kotak-kotak gitu, yang kayak gini. So, kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke unboxing paketnya. So, dia ya guys, paketnya aku. Okay, jadi ini itu namanya kemeja oversize wanita guilin kotak yang warna krim. Ini tuh yang ulen highgate ya guys. Terus juga yang kedua itu ada kemeja oversize, warnanya sama tapi yang satu bahannya agak tipis, terus yang satunya tebal. So buat kalian penasaran, langsung aja enjoy this video. Sebenarnya ini udah aku buka ya. Tara. Okay, jadi ini tuh ada dua paket yang seperti aku bilang ini tuh sama. But I think this is my paket, tuh kirain tuh bakal beda tapi ternyata sama ya guys. Cuman bedanya tuh bahannya, yang ini tuh agak tebal, yang ini agak tipis. So daripada kalian penasaran, langsung aja kita cobain ya guys. Bakal buka satu persatu dulu ya guys. Untuk yang bahannya tipis, ini tuh bahannya kayak gini ya guys. Taruh ya, pokoknya ini tuh kayak gini. Yang kedua ini tuh bahannya agak tebal, tebel banget bahannya. So guys, tanpa lama-lama langsung aja kita cobain untuk kemeja yang dua-dua ini. So, sudah kalian lihat video berikut. Oke, jadi ini untuk detailnya tuh kayak gini ya. Kemudian juga pas bisa lihat ya. Kita akan coba. Oke guys, langsung aja kita lanjut yang kedua. Nah, ini tuh agak tebal gitu untuk bahannya. Ini tuh bener-bener bagus banget, aku suka. Tapi kalau menurut aku pribadi, ini tuh agak kurang gede sih, gak pas buat aku karena badan aku lumayan besar gitu. Terus baju kemejanya agak tipis gitu ya, gak tipis juga sih, cuman agak kecil gitu loh, gak pas buat aku gitu loh. Ini kan harusnya tinggi, agak panjang dikit, tapi ini gak pas buat aku sih. Ini juga agak ketat juga di aku. Terus juga untuk knopnya itu cuma sampai 3 doang. Tapi sih gak masalah sih buat itu ya, cuman agak pendek, terus juga agak ketat. Harusnya sih aku ambil yang ukuran XL, karena itu ukuran L kirain bakal gede, ternyata enggak. Dan ya, it's okay lah, gak apa-apa lah ya guys. So, untuk ininya yang kayak gini guys. Lebih kurus dari aku sih, boleh banget. Oke, untuk bagian belakangnya tuh ini, jadi ini tuh lengannya nggak menutupi tangan aku, agak kelihatan gitu auratnya, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah juga buat aku. Tapi harusnya sih nggak panjang dikit biar bisa dilipat, itu sih saranku. Cuman mungkin aku pesennya yang ukuran L, makanya kecil. Harusnya sih ambil yang ukuran XL atau enggak XXL biar lebih gede gitu loh dari aku loh guys. Oke, jadi ini untuk BB-nya 50 sama tinggi badannya 160, ini gak cukup. Jadi kalau misalnya kalian lebih gede dari aku, suruh kalian ambil L, ini pasti gak bakal apa sih, karena ya kegede kekecilan guys. Aduh, untung aja ya. Oke guys, jadi kalau udah lihat tadi, untuk yang kemeja yang terakhir tuh agak gak suka sih buat aku. So buat kalian suka sama kemejanya, itu kalian bisa pilih yang ukuran XL, karena ternyata di ukuran L dan tinggi badan aku 160 itu gak pas buat aku, karena itu agak kekecilan. So buat kalian yang tingginya 160, kalian bisa pilih size-nya yang ukuran XL biar kalian tuh pas di badan kalian. Untuk yang krim yang agak tipis itu, ya itu kalian harus pesen yang ukuran L buat kalian yang tinggi badan sama seperti aku, 160 cm. Berat badannya tuh 50 kg. So guys, buat kalian yang mau pesan meja yang udah aku spill tadi, kalian bisa langsung cek di link berikut. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Sorry banget kalau misalnya ada suara-suara yang gak kalian sukai. So see you on my next video. BTW jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, see you on my next video. Bye guys, sampai nanti di video berikut ya guys.